dukung pemain macet. Ya, kita dukung pemain Indonesia. Indonesia masa 2020. Bajunya lihat, wow, Star is Born, Michael Jordan. Seru banget, udah kerasa atmosfernya. Temen gue sebentar, dia udah di sini. Masuk aja, masuk ke Pak Tri. Oke, Pak, ada dalam ya, Bang ya. Siap. Boleh dong, Bu.
anggota DPR RI loh, pada minta tolongnya ke anggota loh, gila loh. Senyum Bu, rangkul dong Bu, udah deketan, udah gak apa-apa Bu. Bu, pegang dong, rangkul dong. Ada Bu Jonek. Ada lapangannya. Main dong nih. Boleh enggak deh? Main enggak? Oh, lu main sama Ricky ya? Hah? Lu main sama Ricky? Betul. Ini logistik. Main dong. Logistik orang lapangan mau ngawuh yuk. Jadi kita mau main ini di lapangan Yonex. Kita lawan siapa? Kita lawan Pak. Kita lawan kita lawan. Kita bagaimana menjadi juara dunia kasih bentuk beliau. Mana tadi dikerubungin ABG-ABG? Alhamdulillah. Gue baru lihat loh. Yang pasti aku baru lihat. Dari dulu. Lepas dulu maskernya, Bos. Ya, alhamdulillah. Enggak, aku baru lihat. Okay. Yuk dikerubungin ABG-ABG gila banget. Ya, yang pasti. Biasanya emak-emak moen yang ini. Ya, yang pasti. Ini ABG-ABG gila, langsung aja dia minta fotoin. Ya, yang pasti dari dulu, fans siapapun, ini berkas sebetulnya. Karena pasti mereka mendoain kita pada saat juga dulu sedang bermain. Jadi terima kasih. Tapi aku nggak doain, karena aku baru lahir. Besar, itu ngaruh. Cong, pesan-kesan buat anak-anak muda zaman sekarang, ABG-ABG ya, kayak gue. Jangan apa? Banyak alas. Seperti hanya dulu, seperti Ricky Sugajah, kenapa dia juara. Dia mengorbankan masa mudanya dengan penuh kreativitas. Buat anak zaman sekarang ya, ya Pak. Kalian harus rajin-rajin lah berlatih, jangan terlalu banyak main gamers apal itu yang kurang bermanfaat ya. Sesungguhnya inilah momentum buat anak bangsa untuk menorehkan prestasi-prestasi yang ada di republik ini, karena okay. Kita lagi miskin prestasi kita ini. Oke, okay, cut.